sahabat-sahabatku. Jalan Tanjung Raja Cahaya Negeri. Jalan Tanjung Raja Cahaya Negeri panjang 7 km. Ini sahabat-sahabatku. Sahabatku, habis hujan. Jalanan berlubang sampai. Jalanan sepanjang 7 km yang menghubungkan Desa Tanjung Raja dengan Desa Cahaya Negeri. Jalanan pulang, jalanan yang berlubang habis kerja. Melakukan perjalanan di suasana jalan yang berlubang setelah selesai hujan, seru-seru bagaimana gitu. Ada keseruan tersendiri. Kiri kanan banyak sekali pemandangan, terutama tanaman buah dan pohon. Kita akan melewati sebuah tikungan. Jalan Tanjung Raja Cahaya Negeri. Sebelum melewati tikungan ini ada jembatan kecil. Posisi sedang kering karena hujan. Sehabis hujan rata-rata lubang-lubang yang ada di jalan akan berisi air banget. Perjalanan pulang sehabis hujan sebenarnya sangat menyenangkan, dimana cuacanya adem, pemandangannya juga bagus. Ada banyak sekali pemandangan yang bisa dilihat. Perjalanan terasa sangat seru sekali, asikan. Meskipun jalan penuh dengan lubang, saya sangat menikmati sekali perjalanan ini. Oke, sahabatku. Pelan, pelan-pelan. Jangan sampai terjatuh. Bagi sahabat-sahabatku yang ingin mencoba sensasi jalanan berlubang sehabis hujan, boleh berkunjung ke sini. Jalanan yang berlubang memasuki perkampungan Tanjung Raja.
kita sampai di tebing. Tebing yang Topang. Menarik sekali. Kita harus berhenti. Nah, ada mobil yang lewat. Ini keadaan kitchen. Harus ekstra hati-hati, jalannya licin. Oke, terlalu tadi sahabatku semua di jalanan yang berada. Sampai jumpa.